juga terkena CL. Dan kapten dari Bima Perkasa, Yogyakarta, Ikram Fadil yang bermain luar biasa di season ini. Dan cukup. Ya, Gunawan sudah ini ya, sudah menggunakan jersey. Iya. Artinya sudah membaik adanya. Ya. Syukur bisa Rom di BL Arena Surabaya. Game on. Kita juga ingin menyapa sebelumnya para IBL fans, pendukung kedua tim dan jagoan Kebayoran. Oh, what a block. Dari Malo. Biasanya dengan satu pemain asing akan banyak mendapat tugas Ale ya, namun dengan cederanya Ale betul, sebagai Argus starter. Ya, sekarang ya. Point. Hai. Oh, nice pass. Ya, nice pass. Another two points. Memainkan perannya dengan baik ya, Sioni. Betul. Coleman. Oh, ya. Brazil. Taking the rim and two point. Coleman. Dengan basket Indonesia, apalagi dengan RG Amarta ya, karena tidak pernah bermain bersama di Amarta juga. Brazil kali ini, Agus. Another two points. Argus, Thanos, Sanyuri. Hampir saja. Kena Fadil, hampir saja kena Fadil. Ada blok. Bagus sekali tadi defense. Lawan. Hati-hati. Oh, that was short. Oh. And one. Agak tersendat peran poin dari RG Martang Tua dan tertinggal 10 poin atas Bima Perkasa Yogyakarta. Apa yang terjadi di 10 menit berikutnya kita akan saksikan sama-sama. Tang Tua. Kram. Kram. Hai. Poin dari Kram. Ivan. Neno. Papa. Akhirnya. Dibuka oleh Papa. Belum menemui sasaran. Good defense, better offense. Nuga Saputra. Oh, Ikram Fadil. Ikram Fadil. Kembali Ikram Fadil. Sejauh ini Ikram Fadil masih menjadi aktor ya. Ya. Ternyata baru sembuh sakit ya. Benar. Oh, Malo dang. Boom! Ya. Cuhel dang. Emmanuel Malo. From the baseline tadi. Melihat ada celah tadi dan langsung non penetrasi ke dalam. Ya. Saat melawan Coach Bandit. Betul. Gerakannya bagus. And two point. Berhasil. Neno menjawab tantangan dan oh Papa. Papa kali ini from the top of the key. Stephen Papa Carcera. Another three point, back to back three point from Mary. Itu tadi kembali Ikram Fadil. Coleman. Nuke. Kembali. Tadi dengan skor sementara 41-29. Kembali 12 poin berjarak menutup kuarter yang kedua ini. Atau paruh pertama. Bima Perkasa unggul atas RG Amarta Hang Tua. Melewin sekarang. Ya, dia sudah bermain. Coleman. Out. Nice. Yeah. Ikram Fadil for three. Find at the corner. Di depan bench dari anak-anak.
kembali 2 poin. Ah, hampir dicuri. Ronnie Boyce mencuri. Turnover tadi dari Samuel Devin. Selalu buat tadi Samuel Devin sekarang. Oh, membayar Samuel Devin kesalahannya tadi. Ada Bali Boys, 2 point. Neno. Boom. Stefan Wilfredo Neno. Nice back cut, nice. Oh. Berhasil, another 2 point boys. Kram Fadil. Good defense dari Neno. Ada Arfus, baru check in ya. Sorry, baru masuk lagi ya. Langsung nemu bola enak. Oh. Wow. He's joined the party boys. Now. Ya, Samuel Devin lagi. Oh, easy 2 point. Terlalu tidak, cepat tidak mendapat gangguan juga ya. Iya. Tidak mendapat gangguan yang berarti tadi. Terlalu cepat Desmet lompat tadi sebenarnya. Gagal masih. Ya. Ikram Fadil. Oh. Good recovery dari Steveneno. Steveneno tadi. Iya, karena biar gimana pun defense kita mulai dari offense. Mendapatkan posisi sebagai safety man itu adalah paling penting sih. Oh, harus saja buat main sabok tinggi. Nuka. Gagal, in and out. Coleman masih mendapatkan rebound. Samuel Devin. Oh, Arfus Anyudi, bagus sekali. Samuel Devin. Ini yang kita sebut tadi, momentum ya. Cepat sekali tadi. Dan Samuel Devin melihat Ivan. Big shot, berhasil kali ini. Kanikar Radita. Ikram Fadil. Another 3 point. Ikram Fadil menutup quarter yang ketiga ini dengan sangat sempurna, menambah 3 poin dan meninggalkan RJ Amarta Hang Tuah dengan skor 45 melawan 68. Neno. Wilfredo Neno with another 3 point. Luar biasa. Desmet Horn. Desmet. Easy 2 point. Hasil tadi. Baseline floater tadi dari Nuke tadi. Fafa, ya. Tidak diambil ya, bijak ya. Argus Anyudi. Bagus sekali, ya. Bagus sekali. Tidak banyak gerakan ya, betul, tapi cukup betul, efektif ya. Fafa 4-3, berhasil. Ya. Itu spotnya Fafa tuh. Aduh, hampir. Hampir sekali ya. Nuka from the corner. 3 point. Meluapkan. Kram Fadil. Aduh. Terlepas. Terbuka tadi. Saya bingung defense-nya. Maksudnya kayak. Hampir lepas. Boy. Trent. Berhasil kali ini. Menambah 2 angka. Lagi-lagi nice, Argus. Ada gerakannya nice bagus. Yeah. Ada PDN. Argus Anyudi kembali menjadi under 2 minutes. Neno. Masih gagal Neno. Ya. Ada tip dari Boys tadi. Time out. Afin juga. Afin juga. Menuju Jakarta. Oh, Sanam. Cukup muda dan masih belum punya pengalaman banyak. Boys. Berhasil melewati hadangan Binaya tadi. Another 2 point. Dihentikan.
Inilah IBL fans, akhir dari game terakhir hari ini. Bima Perkasa Yogyakarta berhasil merusak akhir 83-67. Kedalaman squad kali ini dibuktikan dengan baik oleh Bima Perkasa ya.